Coba kalau Anda lihat di belakang saya, ada lautan daun, sangat rapat sekali. Ini adalah daun dari pohon singkong. Mungkin sudah mencapai sekitar 1 meter. TNG akan panen ramban daun singkong yang bergizi dengan jumlah volume yang besar. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Pasti Anda bertanya-tanya, ini sedang ada di mana sih? Coba kalau Anda lihat di belakang saya, ada lautan daun, sangat rapat sekali. Ini adalah daun dari pohon singkong. Jadi kalau Anda subscriber yang setia dari TNG Farm YouTube channel, Anda pasti sudah tahu bahwa saya berada di lokasi yang sama dengan lokasi tanam singkong rapat-rapat 1,5 bulan yang lalu. Nah, kali ini, di dalam kesempatan kali ini, saya kembali berkunjung dan membuat video di sini bahwa ternyata sesudah berjalan 1 bulan lebih, prinsip tanam singkong rapat-rapat kelihatannya akan menemukan titik yang cerah. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda perhatikan, kambing dan domba, khususnya kambing akan sangat kemecer, ngences. Karena apa? Ada banyak daun singkong yang sedemikian menggiurkan bagi mereka dan kandungan proteinnya sangat tinggi, sesuai dengan kebutuhan kambing dan domba. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa prinsip memelihara kambing itu membutuhkan ramban yang cukup banyak gitu ya. Karena kambing itu butuh protein yang tinggi, akan sedikit berbeda dengan domba yang jika kita berikan rumput-rumputan itu sudah mencukupi, karena memang domba dari sananya adalah grazing. Nah, oleh karena itu, bahwa kita sebagai peternak menyediakan ramban adalah sebuah tindakan yang cerdas, tindakan yang mengantisipasi kebutuhan dari ternak kita. Nah, salah satu ide inovatif yang saya berikan, yang saya lakukan juga, adalah menanam singkong rapat-rapat. Jadi kalau Anda perhatikan, singkong yang kami tanam rapat-rapat di dalam jarak 25 x 25 cm, sekarang dalam waktu sebulan sudah seperti ini. Padahal ini di musim kemarau loh. Bayangkan jika musimnya adalah musim hujan, pasti perkembangannya akan jadi lebih baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa menanam singkong yang dicari atau yang ditunggu hasilnya adalah umbinya, jaraknya itu 60 x 80 atau 80 x 100 cm. Sementara kita sebagai peternak, tujuan utama kita bukan itu. Tujuan utama kita adalah mendapatkan daunnya, di mana daun ini mengandung protein yang kasar yang tinggi. Nah, oleh karena itu, saya mencoba melakukan riset uji coba dengan menanam rapat-rapat. Dan hasilnya seperti ini. Saya perkirakan mungkin antara 2 sampai 4 minggu atau paling lama sebulan, di mana ketinggian dari pohon singkongnya mungkin sudah mencapai sekitar 1 meter, TNG akan panen ramban daun singkong yang bergizi dengan jumlah volume yang besar. Dengan demikian, kebutuhan pakan dengan protein tinggi yang besar, yang tinggi dari luar, akan bisa dikurangi. Tujuannya apa? Lagi-lagi tujuannya adalah bisnis. Kalau kemudian operasional cost kita, biaya kita
biaya operasional khususnya pengadaan pakan bisa kita tekan, margin keuntungan buat peternak akan meningkat tinggi, sementara kualitas dari ternak akan tetap terjaga. Caranya dengan apa? Dengan mengupayakan menanam sendiri singkong-singkong baik di lahan sewa. Yang di belakang saya ini adalah lahan sewa yang sedikit dengan mengeluarkan effort di dalam atau usaha dalam menanam, tetapi hasilnya nanti akan secara rutin sesudah sebulan yang akan datang, setiap 2 bulan akan bisa kita panen secara rutin dengan hasil volume yang cukup baik. Kalau Anda bertanya, nah berapakah hasil panennya per meter persegi? Apakah sama dengan Indigo Vera di mana sekali panen Indigo Vera 2 bulan itu adalah 1 kilo? Itu pertanyaan yang memang membuat curiosity, penasaran kita meningkat. Karena apa? Itu juga merupakan pertanyaan dari saya. Nah, pertanyaan itu akan nanti kita jawab sebulan yang akan datang. Nanti lahan ini akan kita panen, kemudian kita ukur per square meters atau per meter persegi itu bisa berkontribusi berapa kilo untuk tambahan ramban dari ternak-ternak tercinta kita, sehingga para kambing, apakah kambing untuk kepentingan breeding, kambing dorpel, kambing sapera, bur, dan lain-lain, atau untuk kepentingan diperah, apakah untuk sapera itu sendiri, atau untuk etawa, bahkan juga bisa memperkaya kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh domba. Misalnya Anda sekarang adalah pelihara domba dorper, awasi, garut, dan lain sebagainya. Anda penasaran? Saya juga penasaran. Kalau begitu, subscribe, like, share, dan komen agar nanti sebulan akan datang pada saat panen dilakukan, Anda menjadi orang yang pertama tahu hasilnya berapa. Oke? Sampai ketemu di lain kesempatan.